Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bertemu lagi dengan kelas 52 setelah sebulan kita tidak bertemu. Oh, sebulan. Gimana PTS-nya, Nak? Sangat susah. Sangat susah. Sangat susah. Susah banget. Sekarang liburnya. Be aja. Be aja. Ada yang dapat surat cinta dari Bu Tuti? Ayo, siapa dapat surat cinta? Gak ada. Ada lomba kelas meeting. Siapa yang remet di sini? Gak ada yang remet. Pak Isan harap gak semuanya belum, gak ada. Belum dikasih tahu ini. Belum dikasih tahu. Oke, berarti hari ini kamu dikasih tahu. Hari ini harus dikasih tahu. Oh, hari ini Pak Isan doakan. Iya benar ya. Semoga kalian tidak ada yang remet ya. Ya, nanti sudah siap pelajaran tematik Pak Isan. No. Tauan tuh sama Bu Tuti nanti lihat tematiknya tuh. Hari ini kita akan bikin apa? Seperti biasa, Pak Isan akan memutarkan video tutorial yang akan disampaikan oleh Pak Adit. Nanti Pak Adit akan memperagakan beberapa sulap. Sulap? Sulapnya apa? Pak Adit akan bisa mengganti baju dalam beberapa detik. 1, 2, 3, ting! Akan ganti bajunya. Penasaran kan? Oh iya. Sebelum itu, Pak Isan akan sampaikan di sini temanya adalah kalian akan membuat cover buku bergambar rainbow. Nanti untuk gambarnya kalian bisa download di link deskripsi ya. Sudah siap? Kalau sudah siap tolong semuanya di mute. Kita akan mulai. Sudah 70. Pokoknya ada di tengah-tengahnya ada 7 lah, Pak. Ya bukan okay. 5. And then itu item dari kaosnya. Ya, salah kasih. Ingat enggak tulisan kaosnya? Kalau kan dari kaosnya ukuran kertas. Furly bukan furly. Ukuran kertasnya furly. Berapa? Saya lupa. Oh iya, ukuran kertas sama tulisan di kaosnya nanti tulis di kolom komentar ya. Kalian nanti apa Isan kasih link dan studinya kembali kalau kalian udah bisa aja. Oke. Okay. Ini Pak Adit baru pasan kasih tahu Pak Adit ada hadiahnya enggak Pak Adit? Kalau ada hadiahnya nanti pasan kasih kirim. Pak, ukuran kertasnya berapa? Tapi ingat tadi berapa? A5 atau A4? A5. Empat. Udah keklik. Empat gimana dong? Ya wis, ada popo. Tuh. Empat. Nih aku udah bisa. Silakan. Terus juga kalau aku nonton dulu ya Pak. Ambil itunya, gambarnya ada di link deskripsi ya. Tinggal klik terus nanti. Iya, tapi rar Pak. Jadi harus di-unzip dulu. Bisa kan? Break. Loh. Iya. Materinya harus pelangi sama matematika. Untuk gambarnya pelangi, temanya boleh yang lain. Bukunya Ren mau apa Ren? Ganti. IPA. Med. English. Soalnya pelangi kan IPA. Pelangi itu IPA. Oh iya, hubungannya sama IPA. Hari ini masuk semua ya. Siapa mungkin, yang nggak hadir? Mungkin bisa agama Islam. Enggak, yang nggak hadir Marlen, Pak. Marlen oh, iya. Izin. Marlen kenapa Marlen? Sakit atau lagi pergi? Sakit. Pak, kalau kenapa? Buku bahasa Indonesia boleh? Boleh. Oke. Pelangi. Oke. Selanjutnya. Kirim gambar dulu. Untuk format gambarnya kalian gunakan PNG, jangan lupa. Oh, apa-apa lagi PNG. Nah, ini dijadiin PNG nanti gimana? PNG itu yang kotak-kotak ya, Bapak? Ya, ada gambar kotak-kotak warna abu-abu sama warna putih. Tapi nanti hilang enggak kalau ilang. Cara ngilangin yang putih. Biasanya aku kalau background-nya ada yang kotak-kotak itu gak hilang waktu aku taruh di itu, waktu aku taruh di web. Iya sama aku juga. Darah-darah lagi. Jadi aku cari gambar lain ya. Iya cari gambar lain, berarti itu bukan PNG, itu JPG. PNG, misalnya kalian ketik rainbow titik PNG gitu. Rainbow searching-nya. Titik pakai titik, oke. Rainbow titik PNG. Pelangnya apa? Ini dia. Aku cari-cari.
Ini aja. Kalila udah ke toiletnya. Kalila udah di sini, Jo. Tunggu. Baterai kamu berapa bit? 2% 2% Wangi record. Wangi coret-coret. Ini. Wow. Pak, warna favoritnya Pak Adit sama kayak warna favorit aku, Pak. Wah, serius, Arka? Apa nama favorit kamu, Kak? Merah. Iya. Aku juga merah. Ada yang sama favorit Pak Adit, warna merah. Saya merah. Saya favoritnya merah. Saya lagi pakai baju warna merah. Saya suka warna merah. Sama. Merah itu artinya berani. Aduh, kok. Wah. Langi PNG udah ketemu, tapi agak jelas aja lah kasut aku. Delete, delete. Ini nggak mau ke delete. Coba open and play. Jadi. Langi satu. Bukan PNG. Bukan, jangan di-save kalau bukan PNG. Lebih gampang ngambil di itunya aja, Mas. Di link deskripsinya. Jadi gak usah dicari-cari lagi. Repot, Pak. Tadi mau coba. Yang bisa. Sama kayak punya Pak Adit. Gak bisa apa, Fat? Oh, gak bisa download. Oh, gak bisa download. Kalau mau download, aku caranya dulu, baru bisa. Kalau mau download, harus aku caranya dari Google, kalau aku ambil di pencet lama, seperti itu di drag. Nah, di drag. Oh, bisa di drag ya, Bit? Bisa. Pak, tadi cara flip horizontal gimana ya, Pak? Diganti yang tulisannya. Coba Regan share screen dulu. Oh my god, ini lagi. Eh tunggu, aku mau tidur sih. Oh iya. Kenapa, Pak? Misal. Greg. Belum muncul. Nah, itu udah muncul. Apanya maksud Regan? Cara flip horizontalin gimana ya, Pak? Mau digedein. Bukan, mau di flip horizontalin. Ganti caranya, oh. Caranya klik edit. Klik edit, anak merah, terus klik edit. Abis itu, tuh ada di bawah kalau nggak salah. Transform. Ayo, kemana bentuknya? Oh, flip horizontali. Tidak ada tuh bentuk horizontali. Di paling bawah, nak? Di bawah. Di atas, saya flip vertikali. Sebentar, nggak kelihatan soalnya ininya. sini, di blok di sini. Ini, Mas yang kasih tahu nih. Ini. Nah, itu dia. Hmm. Ini. Masa tandain? Oh. Nah, itu dia. Horizontal itu, Megan. Nah, itu dia. Oh, makasih. Sama. Ini PNG tapi kotak-kotaknya nggak ngilang. Itu berarti bukan PNG, Mas. Pak Iksan, kayaknya aku nggak bisa bisa download. Jadi pakai gambar Google aja ya, Pak. Silakan. Ya menang itu maksud aku. Emang bukunya boleh. Nggak mau download dari itunya, kamu harus lewatin repot baru bisa. Oh, bapak, tema bukunya boleh bebas. Boleh diganti tema bukunya. Tapi harus pelajaran.
Iya harus pelajaran dong. Kamu mau pakai apa, buku diary gitu, buku majalah? Enggak, buku baca. Boleh, silakan. Gambarnya masih loading terus nggak keluar-keluar. Ya, karena itu koneksi mungkin, Bit. Apa ini masih full ya, barangnya? Coba dulu ya. Bredo, itu kenapa dok? Komputer kamu dok, kemarin juga Mas Faru juga bilang gitu dok. Bredo freeze ya? Enggak, Bredo nggak freeze pak. Dok? Bredo nggak freeze. Itu kenapa komputer kamu dok? Katanya kemarin Mas Faru juga bilang gitu. Tidak, pak. Udah lama di servisnya. Kenapa sih gara-garanya? Aku juga nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga. Kamu nggak ada laptop lain? Punya papa, punya. Yang ini nggak bisa. Dan ini nggak bisa. Ini kenapa emang? Kalau yang ini? Copy paste itu nggak bisa. Oh, copy paste nggak bisa. Bisa kan ada bisa apa? Kontrol. Kan bisa kontrol C, kontrol V. Ya, tapi susah pak. What's karena nggak ada mau di save aja kan bisa. Oh gitu, ya udah nanti. Tapi segera dikumpul aja doh ya, soalnya nanti akan terpengaruh buat nilai rapor. Oke. Makasih Bredo. Yang lain ada masalah dengan komputernya atau laptopnya? Nggak ada kan? Alhamdulillah kalau nggak ada. Saya lagi ngapain? Ayo dicoba, kalau ada pertanyaan boleh sampaikan ke Pak Iksan. Lagi mau ini cari fotonya. Lagi cari foto, silakan. Harus pakai pelangi kan itu? Kan tema kita pelangi. Tematiknya pelangi, terus untuk buku pelajarannya boleh diganti. Yang penting temanya pelangi, sesuai dengan yang Pak Edi minta. Apa? Orangnya bebas kan? Orangnya bebas, boleh menggunakan gambar yang waktu kalian bikin matahari. Oke. Sudah sampai mana? Coba Regan bisa Pak Isan lihat, share screen please. Isan. Sebentar Pak. Kalau aku share screen sambil masukin foto, dia nge-lag banget. Oh nge-lag. Coba Randy, sudah sampai mana Mas? Saya dari tadi nyariin PNG, nggak ada terus. Nggak ada terus? Adanya KW. Ini kamu share saja pelangi kartun. Terus ada iya sama Reni, aku juga Ren. Tapi ini aku search pelangi kartun, ada 30 gambar pelangi kartun PNG. PNG ya? Tuh pelangi kartun, coba Reni search ganti itunya, kata kuncinya. Pas aku search PNG, aku biasanya dapatnya PNG bohongan. Iya, PNG bohongan ya. Kalau aku ambil search yang PNG, tulisannya PNG, padahal JPEG. Gak ada yang kotak-kotak.
ada gambarnya tuh di belakangnya kotak-kotak warna putih atau warna abu-abu gitu deh. Iya, biasanya kalau kayak gitu Bapak itu KW, Bapak. Kalau aku nyarinya yang putih. Wow, aku nemu ini nih, foto yang tadi ada di itunya. Nah, ini nih PNG beneran, soalnya pas di layar luarnya itu putih. Coba kasih tahu Ses. Ses, kasih tahu Ses yang gimana gambarnya coba biar teman-temannya mudah. Share screen. Ini kayak gini loh. Kalau di luar nih, lah aku hilang. Mana sih tadi? Nah, kalau di luarnya kayak gini. Kalau di luarnya kayak gini, tapi kalau masuk ada kotak-kotaknya berarti ini bukan yang KW. Mana coba lihat. Salah pencet. Salah yang mana yang benernya? Nih, kalau ini saya di luar putih-putih, tapi kalau masuk ke dalam warnanya kayak gini ada kotak-kotak di belakangnya, artinya ini PNG beneran. Tuh, boleh tuh, rainbow PNG itu dapet tuh, kotak-kotak putih-putih tuh. Lihat nggak kayak catur, putih, abu-abu, putih, abu-abu. Ya, tapi kalau di luarnya ini nih nggak ada kotak-kotaknya, berarti ini yang beneran PNG-nya. Kalau yang di sini berarti ada kotak-kotak, bohongan. Tuh, boleh contoh punya Seza. Seza bisa share linknya? Ini kan harus yang sama yang kayak di itunya, videonya, pelangi. Oh iya, boleh. Masalah, oh mainboard sama Seza, kamu keywordnya apa, Seza? Kamu keywordnya apa? Apanya? Itu yang apa tulisan yang kamu tulis di search bar-nya? Rainbow PNG ya, Ses ya? Iya, Rainbow PNG Transparent Images. Kok aku belum ketemu? Aku Rainbow PNG aja deh, abis itu aku cari yang ini yang kayak tadi di videonya. Silakan. Other main words. Alika sudah belum, Neng? Dari Kamaira, kemana kamu? Kailila, udah balik? Pas saya nemu yang sama di video, itu saya gunakan yang lain. Oh boleh, boleh Quinta, silakan. Kalau ada yang gambar lebih baik. Kalila tadi ke toilet, izin sama Pak Iksan, tapi belum balik lagi kayaknya. Mungkin perutnya mulus atau sakit perut. Baru dapat pelangi sama mataharinya doang. Oke, Malika. Malika. Di, kamu ngapain, Di? Muter apa tuh, Di? Apa? Kamu muter apaan, Di? Gimana ya? Nggak ketemu-temu dari tadi. Apa kok setiap kali aku naro PNG awan tapi kok dia langsung bilang unknown HTM, unknown file HTM? Kamu masukinnya PNG, biasanya itu yang kamu kirim bukan PNG deh, coba kayak gimana, Bit? Tadi cara gradasi gimana aku? Mana, Bit? Tadi lo bilang sih ini kan awan nih, aku mau masukin yang ini. Jadi itu tadi PNG tuh. Iya. Terus begitu aku mau masukin seperti harus dimasukin nanti misalnya loading atau enggak nanti unknown apa sih namanya? Itu ada, Bit.
itu ada. Tapi sekarang kalau dilihat kalau yang lain aku tadi pilih. Oh berarti nggak sesuai. Berapa kali itu aja bit kenapa emang? Mungkin awalnya mau ke insert kalau Pak Insan lihat. Bisa aja emang. Tadi bukan yang itu. Awalnya hitam tuh bagus tuh. Ini. Bukan di atasnya tadi. Nah itu dia. Ini. Itu, nah itu ya bukan bawah-bawahnya. Nah itu dia, coba deh. Jangan sampai PNG palsu. Oh, unknown HTML. Oh iya, berarti nggak mau dia. HTML tidak terdeteksi. Bisa aja dulu bit save image. Hah? Save image as-nya. Mungkin dia nggak mau kalau dia. Memorin memori. Orang dikit kok, cuma berapa KB. Oke, sekarang sudah jam berapa nih? 8.44. Oh, maka kita akan berakhir. Aku naruh satu gambar pun belum. Iya, Pak. Kita lagi masih cari. Ini susah-susah gambarnya. Bapak boleh enggak sih? Lagi cari, Pak. Aku enggak make. Apa sih namanya? Enggak make. Matahari. Boleh. Biar enggak panas, biar adem. Boleh enggak? Boleh. Ya. Yang penting harus ada gambar pelanginya, ada tulisan, terus ada gambar awan, mataharinya boleh kalian edit atau... Yes! Orang ya? Aku akhirnya nemu, ya, drone! Orang. Oke. Alhamdulillah, akhirnya nemu juga. Nemu juga, alhamdulillah, Randy dimudahkan. Pak Isan pamit ya, sekarang sudah jam 8.45. Ya betul jam 8.45. Oh no, nextnya nanti kalau sudah selesai segera dikumpulkan. Pasan akan cek satu-satu dulu ya, siapa yang belum membuka dari pertemuan pertama. Pasan pamit dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tuti, Pasan pamit. Tuti cantik. Tuti cantik. Sama Pak Iksan bilang apa? Sama Pak Iksan. Waalaikumsalam Pak Iksan. Dadah. Terima kasih Pak Iksan. Terima kasih Pak.